Vincentia Fashion. Wow, semoga videoku bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo semuanya, welcome to my channel. Nah, sekarang aku ada di MTC ya, ada di Moi's, Moi Trade Center. Nah, kita mau lihat yuk jualan apa saja di yang ada di Moi's Trade Center ya. Tapi aku masih nge-review lantai GF dan lantai satunya ya. Yuk kita cekcus ke sana. Semuanya, kita ada di, nah ini ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam Moi's Trade Center ya. Pertama kita ada ini dia, toko gamis. Nah, ini model-modelnya ya. Ini toko baru ya. Nih, model-model brokat. Yang ada di Moi's Trade Center. Terus kita di sini ada Korea. Ini di lantai dasar ya, lantai GF namanya ya. Itu alamatnya, lantai GF nomor 2627. Nah, itu di sini ada celana. Celana Korea kayak gini-gini ya. Dan yang ketiga ini ada, nah di sini ada baju-baju lagi di toko Naura MTC GF nomor 23. Nah di sini ada di sini ada juga ini toko Global. Ini ya, next ini ada kemeja ya, ini di Wave 16. Ini kayak gini ya. Berapaan ini? 65an ya teman-teman. Nih, ini semuanya harganya 65an. Next ke toko yang menjual bawahan-bawahan ya, Korea ini ya, dari rok-rok, celana, dan ini next kita ini ada gamis ya, gamisnya yang modelnya keren-keren ya, model terbaru di MTC Moi's ya. Ini gedungnya masih baru ya, jadi belum banyak ada toko yang buka. Nih, jadi masih lenggang semuanya. Nah, ini ada legging. Ya, ini ada legging. Di sini ada setelan. Setelan Bangkok. Nah, gedung MTC ini, Moi's Trade Center ini bersebelahan dengan gedung Metro Tanah Abang ya. Bersebelahan dengan gedung pusat grosir Metro Tanah Abang. Jadi
MTC ini kebanyakan penjual-penjualnya ya sebagian adalah penjual pusat grosir Metro Tanah Abang yang buka cabang di MTC ini ya, sebagian ya. Jadi menurut aku kalau teman-teman mau berbelanja di MTC, kalau ada toko di pusat grosir Metro Tanah Abang, nah lebih baik teman-teman belanjanya di pusat grosir Metro Tanah Abang. Karena apa? Karena di sana pasti lebih lengkap di pusat grosir Metro Tanah Abang. Dan kelebihannya kalau teman-teman belanja di pusat grosir Metro Tanah Abang yang ada, maksudnya produknya sama dengan yang MTC ini, itu bosnya adanya di pusat grosir Metro Tanah Abang. Karena pasti bosnya adanya di pusat grosir Metro Tanah Abang. Teman-teman juga bisa minta diskon kalau teman-teman belanja banyak. Ya kan kelebihannya di situ. Kalau misalnya teman-teman belanjanya banyak tapi teman-teman belanjanya di MTC, padahal tokonya punya toko di pusat grosir Metro Tanah Abang, ya lebih baik menurutku teman-teman belanjanya di pusat grosir Metro Tanah Abang. Soalnya ada bosnya, teman-teman bisa minta diskon kalau belanja lebih banyak gitu loh maksudku. Karena yang kebanyakan yang jaga di MTC ini kebanyakan pegawai. Jadi kalau yang jaga pegawai itu susah kalau minta diskon. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau belanja banyak loh ya. Tapi kalau belanja cuma satu seri, dua seri ya nggak apa-apa, belanja di MTC aja. Kalau ada produknya yang sama dengan pusat grosir Metro Tanah Abang ya, tokonya sama. Karena kebanyakan yang buka toko di MTC ini juga buka toko di pusat grosir Metro Tanah Abang. Kebanyakannya seperti itu ya teman-teman. Ini di lantai GF ya. Kita naik ke atas dan di lantai 1 ini. Lantai 1 toko Joyka. MTC lantai 1 nomor 63. Banyak toko yang kosong ya, masihan ya. Ini dia. Ini Kak. Wah, ini Gucci-Gucci. Cuci ya, keren ya. Ini atasan-atasan meja ke meja. Cepat-cepat nyetrap stikernya. Iya, kalau boleh sekarang boleh. Nah, ini ya Kak. Nih. Ini tokonya. Ya, ini baru lantai GF sama lantai 1. Dan di sini juga ada baju-baju cowok, nih ya, Malcolm. Ini dia. Masih kosong-kosong semuanya ya. Ada tunik-tunik. Rajut-rajut.
lantai, kalau ini nggak jelas banget di MPC ini ya, lantai 1 soalnya timbul banget. Dan ini, jadi aku masih nge-review ya lantai GF sama lantai 1 ya teman-teman. Next, besok aku nge-review lagi lantai 2. Lantai 2 ya teman-teman, ini masih lantai 1, besok pulang masih lantai 2 ya. Ini lantai satunya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, see you on the next video.